tiba-tiba terdengar suara keras seperti ledakan besar jatuh atau seperti suara benda yang sangat berat terjatuh. Suara tersebut terdengar sampai ke desa tetangga, tetapi malam itu tidak ada yang berani keluar karena selain suasana yang sangat gelap, jalanan pun sangat licin. Di pagi harinya, penduduk desa di sekitar dusun Legetang yang penasaran keluar rumah dan ingin memeriksa suara apa yang terdengar sangat merikan di malam itu. Penduduk di sekitar sangat terkejut melihat puncak gunung Pengamun Amun sudah sangat berantakan. Dan mereka lebih terkejut saat melihat dusun Legetang yang sudah terkubur dengan tanah dari lereng gunung tersebut. Bukan hanya terkubur, tetapi sudah berubah menjadi bukit dengan menimpa semua dukuh dan penduduknya. Dukuh Legetang yang dulunya merupakan lembah kini telah menjadi bukit. Seluruh penduduk mati karena ulah.